Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau sedikit mereview sebuah produk dari TikTok Shop ya, yang murahnya kebangetan kayaknya ya. Kenapa disebut murahnya kebangetan? Karena kemarin itu di promo 12-12 kita beli raket, shuttlecock, hand grip, kemudian ada tasnya, nggak lupa lagi ya, nggak tahu ada tasnya atau enggak. Itu harganya cuma 118.000 aja, udah gratis ongkir. Pas dicek ternyata memang ada, mungkin ongkirnya itu ditanggung sama penjual. Jadi kalau misalkan kita hitung dari 118.000, kemudian ongkirnya 19.000 atau anggap aja 20.000, kita berarti harga dari paket ini sekitar 10 ribuan guys ya. Jadi harga paket ini sekitar 100 ribuan, kok 10 ribuan ya. Ini kita belinya dari TikTok Shop. Apa ya ininya? Ntar dulu kita lihat ininya ada nggak nih penjualnya. Order carrier mana? TikTok Shop nggak ada ya. Raket bulu tangkis, lining, badminton, lentur, murah loh. Pengirim, oh ini ada pengirimnya, oh dari Jawa Timur, Safrilia Shop. Nah ini bisa dilihat ya, ini murah banget. Apakah memang produknya kemurahan atau seperti apa? Oh iya, ini ada Raisan ya. Kita langsung aja guys, kita unboxing ya. Kita unboxing, ini ada tulisannya, jangan dibanting, barang mudah pecah, security seal tuh, fragile. Boxnya sendiri ini bagus, dia kuat. Kemudian katanya ada packing kayunya juga guys. Langsung kita ini aja nih, kita langsung ini kan ya. Oke, ini anak-anak lagi di belakang, kita langsung buka aja. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi kita, mendapatkan sebuah produk yang murah dan berkualitas. Bayangkan dapat raket, dapat hand grip. Kemarin aja beli hand gripnya aja 12.000 satu yang karet, terus dipakai sekali langsung hancur hand gripnya. Ini hand gripnya katanya dapat 2. Oh ada packing kayunya. Oh bener, ternyata kita dapat tasnya juga. Mantas sih, 25.000 apa 20.000-an ya kalau misalkan kita beli di acer. Pokoknya ini kita beli yang paket komplit, harganya cuman 118.000, udah gratis ongkir di TikTok Shop. Nah, terus harganya juga udah luar biasa murah banget ya. Di promo 12-12 tuh. Ini ada packing kayunya. Jadi meminimalkan dampak terjadinya kerusakan. Kita lihat aja isinya apa aja nih. Mantap. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi kita ya guys. Karena kan kemarin kita baru memenangkan juara 2 pertandingan sebiologi. Sip. Nih. Packingnya rapi tuh ya, dengan ada apanya ini penahannya ya. Nah kita buka semua ini, kita buka bagian dari kepak headnya ya. Ini tengahnya dulu kita buka deh, kita buka bagian tengahnya, kita juga buka. Ini ada bambunya sebagai packing kayunya, ini buat mukul orang. Nggak, buka jangan mukul orang ya, buat jadikan apa. Oh ini dia, ini shuttlecocknya. Wih, shuttlecocknya keras banget nih. Ini shuttlecocknya, mereknya apa kita lihat. Oh ini dia mereknya, Gallery Badminton Shuttlecock ya. Ini harganya berapa ya, kalau misalkan kita beli ini isinya mungkin sama 12. Kan biasanya juga kalau misalkan kita beli satu ini kan ada yang 60, 80, ada yang 100. Ya mudah-mudahan lah bagus ya, walaupun jadi antara ininya, ini lembek banget, ini lembek banget, tapi ininya keras banget yang bagian luarnya. Nah, ini. Jadi ini kita dapat satu kok satu ya. Ini kita simpan aja ini sebagai bungkusnya.
Kemudian dapat tasnya satu apa dua nih? Kita cek ya. Oh, tasnya satu ya, tasnya satu. Kirain dua. Mungkin tasnya aja udah, kalau misalkan beli Acer, nggak tahu harganya berapa, 15.000 atau 25.000. Kita udah dapat banyak nih, guys. Nih, kita potong juga di sini. Kira-kira bagus nggak bentuk dari raketnya, worth it nggak ya dengan harga segitu gitu ya. Nah, ini kita buka. Oke, sip. Ini packing kayunya lumayan nih buat apa nih, cu ya, ini packing kayunya kita simpan. Halo Raisan. Nah, Raisan lagi bikin ini nih, lagi bikin mainan boneka. Ini packing kayunya juga kita simpan. Nah, wih, bahannya bagus nih ya. Bahannya bagus, ininya lining ya, lilininan mungkin ya. Dan kalau aslinya mungkin nggak akan dapat. Ini dapat hand gripnya ada nggak ya? Kita lihat, kita cek di dalamnya ya. Kita cek di dalamnya. Aduh, pada lewat. Ada anak-anak pada lewat. Kita cek hand gripnya. Ini mohon maaf ya, kita ini kan lagi. Kita cek hand gripnya apakah ada di dalam paket penjualannya. Anyar kene guys. Anyar kene di bungkusan kene. Oh, ini kita dapat dua hand grip. Warnanya hitam dan oranye. Ini ada tulisan freshernya. Hand gripnya yang hand grip handuk. Kalau beli itu 12.000 guys satunya. Kemarin di ya di merek B ya. Di to serba Borma gitu ya. Ya itu di 12.000-an satu. Kemarin kita beli atau 6.000-an ya, lupa. Jadi tasnya satu. Kirain tasnya dua ya. Nggak dicek lagi apa kemarin itu memang tasnya satu atau tasnya dua. Nah, ini adalah raketnya. Kita lihat raketnya ya, lining. Nah, ini masih di bungkusan kene. Oh, ini ini agak boleksek nih. Apa tuh bahasanya boleksek tuh ya? Oh iya, memang oh iya. Memang dari kualitas dan ininya ini KW ya, guys. KW-nya mungkin enggak tahu KW berapa. KW 3 atau KW 4 karena kelihatan dari kualitas sablonan di ininya pun berbeda. Ini kita lihat ya, ini made in China. Senarnya senar yang biasa. Berarti mungkin harga satunya berapa ya kalau misalkan ini. Nah, oke, kita buka dulu ini. Ini ada ininya ya, ada apa nih labelnya? Oh iya. Oh, ini agak sedikit ini ya. Agak sedikit baret mungkin karena tergesek-gesek. Enggak apa-apa. Karena ini murah banget buat anak-anak lah ya. Wah, iya benar. Dari ini satu ini ambil. Ya, Raisan pegang. Oke, dari build quality-nya ini ya. Enggak terlalu banyak ekspektasi lebih sih ya dari harga yang murah banget. Tapi nanti kita coba di lapang hasilnya seperti apa. Nah, ini kualitas dari sablonannya. Sablonan atau catnya ya. Ini ada logo ini PBFSI ya seadanya. Kemudian ininya juga apa ya? Ini bukan retak kan? Ya lumayan lah ya. Walaupun finishingnya kurang rapi nih. Ini finishingnya kurang rapi, ini juga ini. Tapi nanti kita coba main deh. Mudah-mudahan enggak langsung patah ya. Nah. Ini juga kayak gini. Nanti kita cobain. Terus senarnya ini tarikan mungkin tarikan 22 mungkin ya yang paling ini. Oke, nanti kita coba di lapang. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment dan subscribe ya di channel kita. Nanti kita unboxing lagi untuk produk-produk yang lainnya. Nah, produk cleaning ini ada dua ya. Dua. Nih. Mudah-mudahan bagus. Enggak mudah patah. Terima kasih.